Jika kamu menggunakan banyak perangkat dalam laptop ataupun komputer, kamu membutuhkan USB hub untuk menghubungkannya. Nah, pasalnya jumlah port USB yang terpasang di komputer ataupun laptop sangat terbatas. Tanpa USB hub, kamu tidak bisa menghubungkan flash disk, mouse, keyboard, dan juga perangkat lainnya secara bersamaan. Nah, gadget terus di video kali ini, kami akan merekomendasikan produk-produk USB hub terbaik yang ada di marketplace Indonesia. Ada banyak USB hub yang tersedia di pasaran dengan bentuk, jumlah port, dan harga yang bervariasi gadget. So, agar kamu mendapatkan produk terbaik, simak rekomendasi kami berikut ini ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya Revani, yuk langsung simak 10 rekomendasi USB hub terbaik versi situs gadget. Basus LED Series USB Type-C Hub to USB 3.0 4-in-1 Port Adapter. Beberapa orang lebih memilih aksesoris berwarna hitam karena tidak mudah kotor. Jika kamu tipe orang yang seperti itu, kami merekomendasikan produk yang satu ini. USB Hub dari Basus ini didominasi warna hitam dengan satu lampu LED di bagian atasnya. Hal ini membuatnya terlihat simple dan elegan. Selain itu, kecepatan transfer data yang dimiliki USB hub ini cukup tinggi dan ada 3 port USB-A dengan kecepatan transfer 500 MB per second. Sementara port USB-C mempunyai kecepatan transfer hingga 5 GB per second. Mentransfer data atau menyambungkan perangkat lain pun jadi lebih cepat dengan USB hub ini. Kisaran harganya mulai dari 140 ribuan. Robot HT240S USB-C Hub 5-in-1 Type-C Adapter. USB Hub robot ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang mencari produk yang tidak merepotkan untuk dibawa-bawa. Pasalnya, bentuknya yang compact dan kecil memudahkan kamu membawa USB Hub kemana saja. Sistem plug and play-nya membuat USB Hub bisa langsung dipakai tanpa harus menginstal software tertentu. Selain itu, port yang disediakan sudah cukup lengkap untuk kebutuhan harian. Ada 2 port USB-A, slot untuk kartu memori dan micro USB, serta port HDMI. Kamu tidak hanya bisa memindahkan data, tetapi juga presentasi dengan menggunakan USB hub ini. Kisaran harganya mulai dari 240 ribuan. Orico AHA-A13 USB-A to USB 3.0 Hub. USB Hub dari Orico menjadi solusi untuk kamu yang membutuhkan produk dengan harga yang terjangkau. Ini merupakan USB Hub yang harganya budget friendly sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan budget besar untuk mendapatkannya. Selain harganya yang ekonomis, USB Hub ini memiliki kompatibilitas yang tinggi loh. USB Hub ini memiliki 3 port USB-A sehingga kamu bisa mencolokkan flash disk, mouse, dan keyboard sekaligus. Kemudian, salah satu portnya juga sudah support USB 3.0 yang mempunyai transfer data yang tinggi. Memindahkan file besar pun bisa dilakukan dengan cepat dengan USB Hub ini. Mudah dan fungsional kan? Kisaran harganya mulai dari 65 ribuan. Anchor 547 USB-C Hub 7-in-2 for MacBook A8371. Jika kamu seorang pekerja profesional yang biasa menggunakan MacBook, ini USB Hub yang cocok. Anchor memproduksi USB Hub khusus untuk MacBook dengan 2 port USB-C yang berdampingan. Berkat USB Hub ini, kamu bisa menggabungkan banyak perangkat ke MacBook kamu, mulai dari flash disk, kartu memori, hingga mirroring MacBook ke layar yang lebih besar. Portnya yang banyak memungkinkan kamu menyambungkan banyak jenis perangkat sekaligus. Kisaran harganya mulai dari 500 ribuan. Aoki CB H5 Hub Aluminium for Port USB 3.0. Apabila kamu mencari USB hub yang compact, pertimbangkanlah produk dari Aoki ini. Produk ini didesain dengan bentuk segitiga dengan port USB di salah satu kemiringannya. Posisi portnya tersebut membuat memasang dan melepas USB jadi lebih mudah. Belum lagi ukurannya yang kecil, membuat USB hub tidak membutuhkan space yang luas. Dari sisi performanya sendiri, 4 port dari USB hub ini menggunakan USB 3.0.
Hal ini berarti mau ditancapkan di port manapun, kecepatan transfer yang dihasilkan tetap tinggi ya gadgeters. Bahkan kecepatan transfer dari USB-nya sendiri mencapai 5 GB per second loh. Memindahkan data pun jadi lebih cepat dengan USB Hub ini. Kisaran harganya mulai dari 130 ribuan. Ugreen 10-in-1 Hub with 4K HDMI. Jika kamu mencari USB Hub dengan jenis koneksi yang lengkap, kami menyarankan produk yang satu ini. Sesuai dengan namanya gadgeters, Ugreen 10-in-1 Hub with 4K HDMI menyediakan 10 port. Mulai dari port untuk USB-A, audio jack, HDMI, hingga SD card ada di produk ini. Kamu pun tidak perlu membeli card reader atau kabel splitter lagi. Untuk performanya sendiri, USB Hub support transfer data 1 GB per second serta penayangan tampilan 4K. Ada juga fitur power delivery yang membuat USB Hub tidak akan kekurangan daya. Di sisi lain, meskipun memiliki banyak port, ukuran USB Hub ini kecil loh gadgeters. Disimpan di dalam tas pun, USB Hub ini tidak membutuhkan tempat yang besar. Canggih dan modern bukan? Kisaran harganya mulai dari 650 ribuan. Vansion USB Hub Limited Edition. Vansion berkolaborasi dengan ilustrator Heya Prilia untuk membuat USB Hub yang fungsional dengan tampilan yang menarik. Jika kamu suka dengan aksesoris yang stylish, produk ini bisa dipertimbangkan. Permukaan USB Hub ini memiliki desain abstrak yang colorful dan eye-catching. Sementara untuk performanya sendiri, USB Hub ini mampu disambungkan dengan hard disk eksternal loh. Hal ini berkat sistem power supply bus power agar pasokan daya yang dibutuhkan cukup. Kamu juga bisa mengisi daya HP lewat USB Hub ini. Menarik bukan? Kisaran harganya mulai dari 90 ribuan. Unit Docking Station 8-in-1 USB Hub. Produk dari unit ini punya fitur tambahan yang menarik loh gadgeters. Ada docking station yang bisa dijadikan stand untuk HP kamu. Dengan adanya docking station, kamu bisa melakukan mirroring layar smartphone dengan lebih mudah. HP kamu pun tetap dalam posisi tegak meski tidak kamu pegangi. Saat sedang tidak digunakan, docking station produk ini bisa ditutup sehingga terlihat lebih rapi. Bila kamu akan sering mirroring layar HP ke monitor atau TV, USB Hub ini wajib untuk dimiliki. Kisaran harganya mulai dari 360 ribuan. Rexus USB Hub. Perangkat komputer yang memiliki desain transparan memang memiliki daya tariknya sendiri ya. Jika kamu menyukai desain tersebut, pilihlah produk yang satu ini. Rexus H336 memiliki tampilan yang anti-mainstream berkat desain transparannya. Tampilannya akan menjadi makin menarik jika kamu memiliki CPU, mouse, dan perangkat komputer lain yang juga transparan. Jadi produk ini merupakan salah satu USB Hub 4 port terbaik untuk melengkapi gaming peripheral kamu. Kisaran harganya mulai dari 115 ribuan. NYK USB Hub 3.0 7-port Type-C. Jika kamu menggunakan banyak perangkat, kami menyarankan produk yang satu ini. USB Hub NYK ini diketahui memiliki 7 port sehingga semua perangkat kamu bisa tersambung di satu tempat saja. Dengan begitu meja kerja kamu pun jadi lebih rapi dengan adanya USB Hub ini. Keunggulan lain dari USB Hub ini adalah tiap-tiap portnya memiliki saklar sendiri. Saat sedang tidak digunakan, kamu hanya cukup mematikan saklarnya tanpa harus melepas USB-nya. Ada juga lampu indikator yang menunjukkan apakah portnya bekerja dengan baik atau tidak. Kisaran harganya mulai dari 130 ribuan. Oke gadgeters, itu tadi rekomendasi kami untuk produk-produk USB Hub terbaik yang bisa kamu beli saat ini di marketplace. Buat kamu pengguna laptop, perangkat USB Hub ini sangat penting karena kebanyakan laptop produksi terbaru memiliki minim konektor di body laptop untuk alasan efisiensi.
Jika kamu tertarik dengan salah satu produk rekomendasi kita tadi, kamu bisa langsung check out di Gadgeters. Karena link pembelian sudah kita sertakan juga di kolom deskripsi di bawah. So Gadgeters, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Thanks for watching and sampai jumpa di video-video rekomendasi selanjutnya hanya di situs Gadget. Bye-bye.